harga beras di beberapa pasar tradisional Aceh kembali naik. Kenaikan diduga terjadi karena mahalnya harga gabah. Warga yang biasa membeli beras per sak mulai beralih membeli beras secara eceran. Di pasar tradisional Ketapang 2, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, harga terus naik. Kendati kenaikan harga sekitar Rp5.000 per sak ukuran 15 kg, warga mulai kesulitan membeli dalam jumlah banyak. Kenaikan harga beras mulai berdampak pada penjualan akibat daya beli warga menurun. Beras kualitas medium dijual Rp165.000 per sak, padahal sebelumnya Rp160.000 per sak. Beras kualitas premium sudah mencapai Rp190.000 per sak. Lagi masih tinggi harganya. Yang standar 165, di atas tuh ada 185, 90, kayak Yusima ini kan. Ini 190 ini. Kalau biasa 185. Itu mengalami kenaikan, Pak? Ya, karena gabahnya naik. Harga gabah naik. Warga mengurangi jumlah pembelian besar guna menghemat pengeluaran. Harga beras kualitas medium dijual antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per bambu. Sementara beras kualitas premium dijual antara Rp20.000 hingga Rp22.000 per bambu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.